the review. Okay guys, aku udah selesai parkir. Ini di basement 1, langsung gak jauh dari situ tuh ada akses lift buat ke lobby. Nah, kayak gini. Tapi kebetulan lagi gak ada nih pegawainya. Jadi kita langsung naik ke atas aja ya. Oke, kayak gini lobbynya. Udah nyampe lagi kayaknya. Nah, ini kita udah keluar lift. Ke bawah ada kafe. Nah, di sini buat tempat kita check-in. Kita keliling dulu sebentar ya. Wow. Oke, tadi sudah check-in, prosesnya cepat, dan aku dapat kamar nomor 1209. Nah, di sini liftnya. Untuk sarapan nanti ke bawah, tinggal turun start. Ini aku pesen yang no smoking ya. Iya? Oh. Jadi slide dari yang ini. Oh iya ya. Nah, oke. Nah, ini dia tampilan dalamnya. Wow. Cukup luas ya, udah ada fasilitas TV ke sekitar 43 inch, terus ada meja kerja, terus udah ada ceiling cabinet, udah ada telepon, sofa. Oh lucu nih, ini buat lemari, buat pakaiannya, jadi kayak di dalam tembok itu nempel. Udah dikasih setrikaan. Tuh, jadi aman. Ini aku order yang deluxe room. Terus ini buat tempat. Nah, kulkasnya tuh rapih ya, karena udah di dalamnya, dalam lemari gitu. Kacanya full. Terus, tada! Desainnya klasik dan rapi, bersih. Ini aku order, dapat promo, jadi dapat sekitar 650 ribuan. Tuh, setiap kamar udah dilengkapi dengan fasilitas bathtub, terpanas. Wow, lucu, udah ada rope-nya. Oke deh, segini aja review kamarnya, nanti kita coba lihat review di dalam ininya ya, restorannya sama kolam renang sama ada tempat gym. Nah, ini udah cukup komplit nih. Sanitarinya. Sanitary bag, shower cap. Komplit semua. Sampo, sabun, tisu, dental kit dapat 2. Oh ya, ada satu view-nya kita ngadep kemana ya ini ya. Tada! Tuh, wow. Pemandangannya indah, cuman agak menyeramkan di sini. Ini kita turun ke bawah. Oh, ke atas ya? Oh, ini buat nanti untuk breakfast di sini. Ini dia jual kue juga.
Oh, ini kalau mau ke barnya. Kita tanya. Selamat pagi, guys. Nah, ini kita mau cek untuk swimming pool sama tempat gym. Pagi. Pagi. Di sini pada ramah, tadi sih sempat gerimis ya. Udah ada yang berenang. Buat tempat gym itu kalau nggak salah di sebelah kiri situ deh. Kita tag tempat dulu ya. Kira-kira di mana? Kita di sini deh. Yeay, kita udah dapat tempat. Tuh, seru kan? Gak bawa gimbal buat stabilizer.